Rampasan itu membawa kepada kekasaran oleh Litak pula. Untuk Sabah, kini Litak pula yang mempunyai peluang untuk menunjukkan kebolehannya. Tiga membina benteng. Mungkin berminat untuk mencuba sendiri. Dari Litak, serong ke sebelah kanan. Ya, Litak tak dapat kontak yang dimahukan. Ya, nampak menerbangkan badangnya tetapi agak jauh. Keluar sasaran Litak. Manuel Ott. Wan Afiq cuba melepaskan Juraboev. Rodney Kelvin memastikan pegangan masih bersama dengan Kedah. Hidalgo memastikan bola masih dalam permainan. Hantaran cantik dapatkan Litak. Jaringannya cukup berkualiti untuk menggegarkan Darul Aman. Dan respon itu yang terpenting bagi mereka. Lee Andrew Tan. Ya, hantaran ini daripada Hidalgo. Yang pertamanya adalah dia memastikan bola masih berada dalam kawasan permainan. Tetapi hantaran dan timing larian daripada Litak cukup-cukup sempurna. Tak banyak gol yang kita lihat seperti ini dari segi hantaran ini dan finish seperti ini. Tenang daripada Litak. Dia tahu Damien Lim akan keluar dan sedikit sentuhan melewati Damien Lim tetapi tidak melewati dengan begitu cantik. Daripada hantaran kepada penyudahnya, Litak nampak dibiarkan berseorangan. Betul-betul di luar kawasan penalti. Takkan hampir ke semua pemainnya di benteng. 6 7 di benteng. Litak. Ada sentuhan dari Lira namun offside. Pemain yang boleh melakukannya. Tetapi jika mereka teruskan cara mereka bermain dengan membenarkan Kedah mempunyai banyak peluang, saya rasa suka. Tasam baik dari Jafri menyutrakan Litak. Tetapi Gary kehilangan bola pula. Litak untuk melepasi Pak Tisu. Rodney Kelvin. Litak sedikit ke tengah. Antaran-antaran pendek. Satu sungkitan untuk Litak. Dan membawa kepada sepakan penjuru. Yang pertama di babak kedua. Yang ketiga secara keseluruhan. Ketiga-tiganya untuk Kedah Darul Aman. Pendek saja diambil untuk Litak. Hantaran ke tengah. William Lira. Perez. Wow. Ya, hantaran yang cukup baik daripada Litak. Inilah kualiti Litak. William Lira. Dan Kedah mahukan gerakan pantas. Sepakan percuma juga pantas diambil. Manuel Ott. Juraboev cuba untuk melakukan larian yang baik. Berada di sebelah kanan. Cuba melepasi Irfan. Hantaran ke tengah. Tandukan oleh Daniel Ting. Arif Farhan. Untuk Litak. Hantaran ke tengah juga. Lira. Ott. Litak. Kedua pemain menanti. Hantaran ini baik. Ditanduk keluar oleh Irfan. Perez. Tak sempat melakukan clearance. Manuel Hidalgo. Satu jam mencari Lira. Dan Litak. Impaknya sukar digugat. Dan Litak. Lepas daripada pemain pertahanan, mereka tidak mengeluarkan bola dengan pantas. Dan Gabriel, dia perlu lebih dekat dengan pergerakan Hidalgo. Ya, memang Hidalgo kaki pantas, tetapi dia dengan susuk badan yang besar
dan di hujung garisan tidak boleh membenarkan bola ini masuk dalam kawasan penalti. Dominic cuba melakukan segalanya tetapi tandukan tak cukup kuat untuk keluar daripada kawasan, terus ke kaki. Daripada jarak seperti itu, mana lagi bola akan pergi dalam jaring. Lita, dua gol sebelum perlawanan ini dan kini dua gol dalam perlawanan ini menginspirasikan kebangkitan Kedah Darul Aman untuk berada di harapan 2-1. Teruskanlah perjuangan.